Jutaan warga Israel kabur dari negaranya kini pilih untuk tinggalkan rezim penjajah ini karena situasi Israel makin chaos. Here in Tel Aviv and elsewhere, we are protesting against the horrific pogrom committed by the extremist settlers in the West Bank yesterday. They came because they have the support of the government. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mungkin Israel pantas menerima ini, yang mana warganya sudah tidak betah lagi menjadi bagian dari rezim ini. Meletusnya perang saudara karena perbedaan pandangan, serangan balik dari Palestina yang membuat tidak aman, demonstrasi hingga berhentinya para prajurit militer membuat Israel makin terpecah belah dan rapuh. Hal ini merupakan celah yang bagus untuk menghancurkan rezim Sionis. Sementara itu, Sahab News mengutip media Israel pada hari Rabu kemarin melaporkan beberapa indikator menunjukkan bahwa jumlah pemukim Zionis yang ingin mendapatkan paspor berbagai negara meningkat tajam dan beberapa bulan terakhir. Situs web berbahasa Ibrani Yenet yang berafiliasi dengan surat kabar Yediot Aharonot menerbitkan laporan mengenai meningkatnya jumlah pemukim Zionis yang meninggalkan Israel dan kabur. Mereka mengakui bahwa orang Israel bergegas untuk mendapatkan paspor negara lain. Situs web berbahasa Ibrani ini dalam laporannya menyebutkan bahwa negara-negara seperti Prancis, Rumania, dan Portugal menempati jumlah permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diajukan oleh pemukim Zionis untuk menerima paspor dari negara-negara tersebut. Pada awal tahun ini, beberapa kelompok Zionis telah mengeluarkan seruan untuk meninggalkan Israel sebagai dampak persetujuan Kabinet Netanyahu mengenai RUU reformasi terhadap kehidupan mereka. Situs web Yenet lebih lanjut mengumumkan bahwa seorang diplomat Eropa telah mengonfirmasi laporan peningkatan jumlah pemukim Zionis menghubungi kedutaan besar berbagai negara untuk mendapatkan paspor negara-negara tersebut dan kabur dari Israel. Website ini juga menyatakan bahwa sejumlah besar keluarga Zionis telah mengajukan permohonan paspor berbagai negara, telah terbentuk antrian yang panjang dan belum pernah terjadi sebelumnya. Gawat, para tentara Israel hilang tiba-tiba dan misterius setelah kalah lawan pejuang Palestina. Malu dan pilih kabur. Dikatakan Israel tidak terkalahkan namun masih kewalahan dalam menghadapi Palestina hingga detik ini. Bahkan dikabarkan beberapa tentara Israel hilang tiba-tiba setelah melakukan aksi pertempuran di Gaza. Dikabarkan mereka tidak mau lagi ikut perang, bahkan ada yang mengatakan jika mereka telah dihabisi pasukan rahasia Palestina yang punya kemampuan luar biasa. Para tentara Israel dilaporkan menghilang di jalur Gaza. Hal ini terjadi usai terjadinya pertempuran mematikan yang terjadi di jalur Gaza pada akhir pekan lalu. Melansir Boston Herald, pejabat pertahanan Israel mengatakan tentaranya hilang usai pertempuran mematikan di Gaza terjadi pada pekan lalu.
Namun tidak jelas apakah tentara tersebut masih hidup atau sudah tewas. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas sejauh ini sudah menyebabkan sekitar 25 tentara Israel tewas, ratusan warga Palestina. Memanasnya situasi membuat sejumlah desakan gencatan berdatangan dari sejumlah negara dan organisasi internasional. Mengingat agresi yang militer dilancarkan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, menyusul banyak warga sipil yang telah menjadi korban akibat pertempuran yang dilakukan Israel dan Hamas. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pertemuan di Kairo, Mesir. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak agar konflik yang terjadi di Gaza segera dihentikan. Mengingat agresi yang militer lancarkan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, menyusul banyak warga sipil yang telah menjadi korban akibat pertempuran yang dilakukan Israel dan Hamas. Komentar paling pedas Khomeini adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Negara ini juga secara terang-terangan mendukung Hamas. Selain itu, Khomeini dan beberapa pemimpin Iran berjanji akan menghilangkan Israel dari peta dunia. Bahkan beberapa pekan lalu, Khomeini menyatakan peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh Nazi satu abad lalu hanyalah sebuah ilusi yang tidak nyata. Komentar paling pedas Khomeini adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Negara ini juga secara terang-terangan mendukung Hamas. Hamas sendiri sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam terorisme oleh Israel. Pada awal tahun ini, beberapa kelompok Zionis telah mengeluarkan seruan untuk meninggalkan Israel sebagai dampak persetujuan Kabinet Netanyahu mengenai RUU reformasi terhadap kehidupan mereka. Situs web Yenet lebih lanjut mengumumkan bahwa seorang diplomat Eropa telah mengonfirmasi laporan peningkatan jumlah pemukim Zionis menghubungi kedutaan besar berbagai negara untuk mendapatkan paspor negara-negara tersebut dan kabur dari Israel. Website ini juga menyatakan bahwa sejumlah besar keluarga Zionis telah mengajukan permohonan paspor berbagai negara, telah terbentuk antrian yang panjang dan belum pernah terjadi sebelumnya.